Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gerbang Horor Raga Sukma edisi terbaru. Nah, biasanya kan Gerbang Horor ini diisi oleh para pendekar Raga Sukma yang berbincang bersama-sama membicarakan materi tentang dunia astral, hal-hal yang mistis gitu. Nah, sekarang kami mencoba hadir dengan konsep yang baru tanpa meninggalkan konsep yang lama. Nanti mungkin akan hadir lagi ya Gerbang Horor dengan sistem yang lama, yang ngobrol-ngobrol gelap-gelapan itu. Cuman sekarang karena masa pandemi dan sekarang lagi proses menunggu hadirnya kembali Kemala di Webtoon season kedua, saya selaku author melalui Gerbang Horor yang konsep yang baru ini akan berbagi cerita misteri. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembaca yang sudah membaca komik Kemala, dan terima kasih sekali atas apresiasi yang luar biasa. Hampir semua komennya positif, itu benar-benar membuat kami semangat untuk melanjutkan Kemala dan akhirnya mendapat restu dari Webtoon untuk melanjutkan season berikutnya gitu. Jadi sekali lagi saya selaku author mengucapkan terima kasih dan mewakili author yang lain, ada Kak Pierre selaku tone artist, ada Kak Dedi yang dulu pernah jadi line artist juga, dan ada Bli Suma yang dulu bikin cerita pendek di media sosial Kemala. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah misteri yang dialami oleh Om Erwan waktu tahun 90-an, waktu dia masih SMA. Om Erwan ini masih omnya teman saya. Nanti selanjutnya akan saya sebut Erwan aja ya, karena kan pada saat itu dia masih SMA, pada saat peristiwa ini terjadi. Dan ini cerita yang mind-blowing, karena waktu saya mendengarnya, wow, luar biasa, ini keren banget. Nah, saya ingin berbagi dengan gaya penuturan saya, yang mungkin akan ada banyak beberapa hal yang berubah sedikit, tapi ini untuk mendukung suasana ya. Jadi ini cerita tentang kisah yang terjadi pada tahun 1990. Tepatnya mungkin saya tidak hafal, tapi 90-an waktu itu bilangnya. Cerita ini bermula ketika keluarga Om Erwan itu hendak mudik. Mereka ini tinggalnya di Erwan ini tinggalnya di Priok di Jakarta, dan mau mudik ke daerah Jawa Tengah di daerah Pantai Utara. Waktu itu berangkat satu keluarga ya, ada Erwan yang masih SMA ini, ada adiknya perempuan Ninis, terus ada bapaknya yang nanti nyopir, ada ibunya juga, dan ada Om Haryanto. Nah, ini Om Haryanto ini tokoh penting juga, Om Har panggilnya. Sekarang udah bapak-bapak kali ya, udah senior age. Om Har ini dijemputnya di daerah Purwakarta apa ya waktu itu. Pokoknya dari Priok itu dia muter dulu ke daerah Purwakarta, jemput Om Har ini, baru pulang bareng-bareng ke arah Jawa Tengah gitu, ke arah Pantai Utara. Mereka berangkat bareng-bareng itu. Sorry, ini kan untuk mudik ya. Saya lupa keperluannya apa, tapi yang jelas mudik itu, dan mungkin ini juga waktunya waktu masih libur sekolah ya pada tahun segitu. Mereka berangkat satu keluarga pakai mobil. Yang bisa bawa mobil ini bapaknya Erwan. Erwan masih SMA, belum bisa bawa mobil. Dan kenapa jemput Om Haryanto ini? Karena Om Haryanto ini bisa bawa mobil. Jadi sekalian mudik ngejemput Om Har ini, nanti di tengah perjalanan bisa gantian nyupir gitu kira-kira. Itu planningnya. Berangkatlah satu keluarga ini dari Priok. Siang atau sore gitu berangkat bareng, naik mobil baru menuju ke Purwakarta. Ini udah agak-agak sore, malam kali ya, udah agak malam. Sempat mampir dulu di rumahnya Om Haryanto itu, baru berangkat lagi ke arah Jawa Tengah. Jadi kayak perjalanan malam gitu. Nah, di tengah perjalanan ini kecapean. Yang sangat disesalkan sebetulnya adalah Om Haryanto ini seharusnya ketika dia mau jadi supir cadangan, dia istirahat dulu. Nih enggak. Jadi Om Haryanto itu justru dia ikut ketika dia baru banget pulang kerja dalam kondisi capek, yang mungkin baru belum keisi gitu tenaganya. Jadi
dari perjalanan Priok sampai ke Purwakarta lalu lanjut ke arah lewat Cirebon kalau nggak salah. Itu masih bapaknya yang nyupir sehingga kecapean. Om Har sendiri masih kecapean. Mobil itu jalan gitu sekitar jam 10 itu mereka melewati daerah kayak hutan karet yang kosong, yang lengang, terus tiba-tiba kok capek gitu bapaknya. Sementara Om Harnya itu juga, aduh aku belum bisa gantiin gitu karena masih capek gitu. Erwan ini dan yang lain ketiduran, masih tidur. Akhirnya bapak mengambil keputusan untuk istirahat dulu di sebuah gelapnya malam, jalan yang gelap begitu. Tiba-tiba mereka ketemu ada satu bangunan musola di kanan jalan. Ini bayangkan jalannya itu kosong, lengang, gelap, nggak ada kendaraan lain karena mungkin di daerah hutan juga ya, dan malam itu kondisinya, jadi udah mungkin sekitar jam 10, jam 11. Bapak memutuskan untuk aduh mampir dulu deh gitulah, sekalian pipis, sekalian istirahat barang sebentar, nanti kalau Om Haryanto ini kira-kira sudah punya tenaga baru bisa lanjut perjalanan malam. Belok akhirnya ke musola. Musolanya kecil di pinggir jalan. Yang di halaman depannya itu ada halaman kecil yang bisa dipakai untuk parkir mobil, dan di seberangnya persis itu pohon pisang semuanya penuh gitu. Sementara jadi kayak pohon pisang di kepung kebun karet gitulah. Gelap gitu. Nah di situ Erwan kebangun. Kok berhenti pak? Ya ini capek gitu bapak. Bapak mau istirahat dulu gitu. Semua bangun akhirnya nih. Nis bangun, ibu bangun. Om Haryanto yang melek itu akhirnya mengkondisikan untuk ya udah ngaso semua deh di musola dulu. Ngaso dulu di musola. Semuanya pada turun, mesin dimatikan. Pada istirahat tuh di dalam. Inisiatif langsung kencing di belakang. Gantian Om Har. Terus baru ibu, terakhir ibu gitu. Setelah menemani Ninis balik. Ibu sama Ninis itu ke kamar mandi bareng-bareng. Om Har, Erwan, sama bapak itu di musola dalam. Bapak tuh langsung tidur, langsung rebahan dan langsung ngorok gitu, seketika gitu. Jadi betul-betul capek gitu kondisinya. Tiba-tiba, di tengah lengangan suasana yang lengang itu, Ninis tuh teriak nangis dari arah tempat wudu gitu. Dari arah sumur, sumurnya ada di sebelah musolanya ya, ada di sebelah bangunan musolanya, nangis, teriak. Teriaknya anak kecil lah, ini sini SD kali. Jadi gue teriak kayak ketakutan gitu. Wah, kaget Om Har sama Erwan langsung lari ke arah tempat wudu tadi ya, ke belakang ya. Jadi sumur tuh ternyata nyampur sama tempat wudu gitu. Di situ betapa kagetnya Erwan sama Om Har itu melihat ibu itu lagi ngejedot-jedotin kepalanya sendiri ke tembok. Temboknya itu tembok yang buat nampung bak air wudhu itu loh. Jeduk, ngejedot-jedotin kepala sendiri. Ninis lagi nangis gitu, teriak-teriak histeris gitu. Ninis melihat ibunya kayak kesetanan kan ibunya. Benar-benar gak sadarin diri dan matanya ibunya tuh putih. Wah, Erwan tuh refleks langsung narik badannya ibunya bareng sama Om Haryanto, pegang set ya gitu kan. Om Haryanto ini adiknya si ibu ya, jadi pegang gitu langsung ditarik. Stop mbak, kata Om Har ya. Wah, stop mbak gitu, tapi nekat kayak masih mau jedotin kepala gitu, dan sudah berdarah kondisinya. Wah, panik ini di tengah-tengah malam gelap sepi, ada kejadian seperti itu. Kondisinya itu benar-benar tidak terduga kan. Wah, langsung ibu diseret, Ninis masih nangis, diseret masuk musola, direbahin gitu. Om Hari yang menghandle tubuh kakaknya, ini kakak perempuannya, si ibunya Erwan ini, ya langsung direbahin gitu. Erwan inisiatif ngomongin bapaknya, pak bangun pak, gitu kan. Ditepuk-tepuk, pak bangun gitu, ditepuk-tepuk mukanya, enggak bangun bapaknya ini. Jadi kayak, gila ini tidurnya kayak kebo juga nih. Pak bangun pak, ini ibu kena masalah ya itu. Enggak bangun. Bapaknya tuh benar-benar tidur aja udah. Kayak mati gitu, kayak pingsan gitu. Ninis langsung di pojokan ruangan musola ya, di dalamnya ini. Enggak dikunci musolanya, jadi di dalam gua. Ninis di pojokan kencing, jadi kayak wah pipis lah di kencing saking takutnya maksudnya. Jadi kencing sangat, mungkin tadi belum sempat kencing ya di belakang, akhirnya kencing di situ saking takutnya. Dan pas lagi ibunya rebah ya, masih rebahan gitu.
dipegang sama Om Har itu, ibunya tiba-tiba kayak apa ya, kayak orang apa tuh sit up, jadi kakinya tuh tetap lurus kayak orang rebahan, tapi badannya tuh duduk terduduk lalu ngejedotin kepalanya lagi ke belakang, duh, jadi kayak rebahan duduk, rebahan duduk, rebahan duduk, duh, padahal nggak ada yang megangin. Jadi secara struktur tubuh yang seorang ibu-ibu gitu ya, powernya kayaknya mustahil gitu untuk melakukan gerakan kayak sit up kayak gitu. Jadi kayak ada yang ngejedotin gitu. Wah, Marianto yang tadinya megangin tubuhnya langsung, wah, megangin, jangan gitu. Jadi diupayakan supaya tidak ngejedotin kepala belakangnya itu ke lantai musola. Itu Nini semakin histeris. Erwan yang lihat itu ya udah langsung refleks lupain bapaknya gitu, langsung megang ibunya. Wah, ini kondisi udah mulai menegangkan gitu kan. Terus akhirnya udah sekarang berangkat aja gitu. Om Erwan ini karena kondisinya lagi gawat darurat, Om Erwan mau tidak mau harus berangkat kan. Dia lari. Itu peristiwanya lama ya. Jadi kayak tadi istilahnya dari berhenti mampir itu mungkin jam 10, jam 11-an kali. Ini udah lewat tengah malam, udah jam 12-an gitu. Om Erwan lari, lihat jam, bener jam 12, akhirnya lari ke mobil, nyalain mobilnya. Sama sekali enggak nyala. Jadi mesinnya cuma ya menggerung aja, enggak nyala sama sekali. Waduh, gawat ini kayak gitu, lagi gawat darurat kayak gitu, mesin enggak nyala, mobil enggak nyala. Langsung refleks bangunin kakak iparnya kan, si bapaknya Erwan ini. Mas, bangun, enggak bangun. Nih bapaknya luar biasa. Jadi kayak ada yang kayak mengusahakan supaya tetap tidur gitu bapaknya. Sementara itu ibunya masih dipegang, dipeluk sama Erwan. Erwan masih memeluk ibunya, Ninis masih nangis. Akhirnya ini momentumnya nih apa ya, boleh dibilang sangat menguras energi. Jadi bolak-balik ibunya kayak gitu. Nah, setelah jeduk-jedukin kepalanya selesai itu kan, darahnya keluar dari yang jeduk-jedukin yang pertama itu, yang di tempat kamar mandi itu berdarah. Kondisi kepalanya ibunya itu berdarah. Yang kedua ini yang jeduk-jedukin di lantai itu memperparah aja kondisi. Akhirnya terus sambil dipeluk, ibunya terus teriak-teriak kayak ya kesurupan. Teriak-teriak ini, akhirnya dua orang megangin. Erwan sama Om Har ini megangin, wah, dipegang kuat-kuat gitu kan. Karena ibunya itu kayak ya berteriak-teriak, memberontak, dan kalau dilepas sepertinya akan melakukan sesuatu yang mengerikan gitu. Jadi baik Erwan maupun Om Har itu berusaha keras menahan tubuh si ibu supaya nggak kemana-mana gitu. Itu melelahkan sekali karena lama, dan anehnya ini bapaknya benar-benar gak bangun. Ini sudah saking ketakutannya sambil tutup muka, udah nangisnya udah sampai gak keluar suara gitu, udah saking takutnya. Itu malam dan gak ada yang datang gitu. Sekitar jam 3 subuh lah, ibu itu mereda, kesurupannya udah mereda, mungkin kehabisan tenaga juga mereda. Akhirnya udah mulai, oh ini pelan nih, udah mulai gak berontak lagi nih ibu nih. Ini direbahkan pelan-pelan udah. Terus akhirnya udah, ini kan musola gitu kan, kata Om Har ini. Kita tunggu sampai jam 5 deh. Sampai jam 5, jam 4 sampai ada orang datang untuk sholat subuh gitu. Nunggu jam 5 subuh itu ditungguin. Ya udah agak Om Har ini berusaha nyalain mesin lagi, tetap enggak nyala. Erwan berusaha bangunin bapaknya lagi, tetap enggak bangun. Jam 5 ditunggu. Nggak ada yang datang. Ini masih kondisi masih gelap. Nah, mulai jam 6 ini aneh. Jadi orang ini kan musola dan masih bagus gitu kondisinya. Normalnya itu ya sholat subuh itu kan jam 4:30, ya mungkin jam 5 lah setelah telatnya. Ini sampai jam 5 itu beneran nggak ada yang datang. Jadi masih belum ada siapapun yang datang untuk warga sekitar untuk sholat subuh. Karena kalau melihat kondisi musholanya bagus, harusnya ini kan musholah yang masih difungsikan ya. Betulan gak ada yang datang ini. Jadi kok gak ada yang datang sih, ini udah jam 5. Dan yang paling mengejutkan, yang paling mengguncang nalar adalah ketika sudah jam 6, matahari belum juga terbit. Jadi kondisinya ini kok sama aja kayak tadi ya. Jadi kayak baru nyampe, perasaan mereka, perasaan Erwan, perasaan Om Har ini kok kayak masih
sama persis ketika mereka baru sampai di musola itu, gitu peristiwanya. Jadi benar-benar kayak ya masih jam segitu, masih jam 12 malam gitu. Padahal kondisinya jam 6, beneran dilihat jamnya, jam di musola betul ini jam 6. Kok bisa ini ya, kok bisa beda sekali kondisinya, nggak ada matahari terbit, nggak ada orang datang. Akhirnya mereka kayak terkepung. Nah, begitu mereka sadar ada yang salah dengan situasi yang mengelilingi mereka, nah barulah ibunya kesurupan lagi. Jadi kayak ada sesuatu, ada yang klik gitu, tiba-tiba klik, ini ada yang salah. Ibunya kesurupan lagi, teriak lagi, wah. Parno, si Erwan sama Omar ini langsung megang lagi, pegang, kayak gitu. Nah akhirnya sekitar jam 7 itu, kondisi masih gelap ya nih ya, catatan kondisi masih gelap. Ini sudah mulai bangun lagi, mulai takut lagi, itu ibunya mulai teriak-teriak lagi. Om hari ini yang menghandle ibunya, kakaknya. Jadi dipegang itu tubuhnya si ibu, dipegang terus, sudah, Wan, kamu mendingan cari bala bantuan gitu. Cari bala bantuan gitu. Wah, kemana ya kayak gitu kan. Terus Erwan nih ya refleks gitu, terus dia naik ke atas mobil. Mobilnya mobil kijang. Jadi dia naik dari kap depan terus naik ke atas gitu, ngelihat ke sekeliling gitu. Nah, di hamparan depan musola itu kan kebun pisang ya. Nah, si Erwan ini ngelihat ada rumah di seberang kebun pisang itu, beneran ada cahaya kuning. Oh, ya itu rumah ya gitu. Wah, langsung loncat lah Erwan dari kap atas mobil. Ceret, langsung lari nembus ke kebun pisang yang gelap. Ini gelap betul ya, kondisinya masih padahal jam 7 gitu. Lari Erwan, lari lewat kebun pisang. Dia menuju ke arah cahaya, tapi kok perasaan saya kok enggak nyampe-nyampe ini. Erwan kan ya tidak berpikir yang macam-macam. Yang paling penting itu bala bantuan di kepalanya udah harus datang gitu. Dia lari ngejar terus dikejar lagi menuju ke titik cahaya di mana ia mengindikasikan ada rumah di situ. Dikejar nggak nyampe-nyampe gitu. Akhirnya lho, kok nggak nyampe-nyampe perasaan dari tadi di situ deh. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dan melihat, diperhatikan lagi rumahnya. Rumahnya mundur, menjauh rumahnya, dan seolah-olah kebun pisangnya itu terdistorsi, muncul kebun-kebun pisang lagi yang lain di hadapannya. Jadi kayak membuat rumah itu jauh, seolah-olah itu dimensi ini kayak lagi dipermainkan gitu. Terus Erwan ngerasa, wah ini kalau diterusin nggak jadi, nggak beres deh. Refleks Erwan balik. Nah pas balik itu juga problem. Jadi mana musolanya itu kan nggak nyala ya lampunya. Jadi kayak sejak tadi itu musola itu tadi gelap ya kondisinya ya. Jadi ini satu-satunya sumber penerangan ya hanya bulan purnama katakanlah. Jadi yang masuk lewat bagian depan musola yang mungkin terdiri dari ini ya, pintu-pintu kaca. Lari Erwan ke musolanya, wah itu udah makin panik ketimbang tadi pas lagi menuju ke rumah yang ada cahayanya. Orang ini gak ada cahayanya yang dia tuju. Dia udah berbekal intuisi aja, yang diingat-ingat cuma ibunya. Jadi begitu mengingat ibunya itu dia kayak seolah-olah dituntun jalan, miracle-nya gitu. Jadi tiba-tiba langkahnya kayak dituntun, dia berhasil masuk ke musola lagi, ke halaman depan musola, lihat mobilnya, lega banget, untung dia gak hilang di situ. Dia lari ke dalam musola dan masih mendengar teriakan ibunya. Omar langsung marah-marah, gila kamu gitu, ditunggu berjam-jam baru balik gitu kan. Berjam-jam gimana om? Ini bantuin ini, ibu makin parah gitu. Kok berjam-jam? Loh, aku baru 5 menit nih, baru 5 menit 10 menit ini masuk ke sini. Ternyata pas Erwan balik ke ngelihat jam dinding ya, udah jam 10. Dan jam 10-nya itu belum ada cahaya. Harusnya 10 siang. Kok gak ada cahaya? Gitu. Jadi aku pergi berapa jam? Gitu. Wah gila kamu, 3 jam pergi ada. Gitu. Kata Omar maki-maki, ini udah marah sekali. Ya kondisinya udah. Ini kan parah ya. Artinya orang sudah mulai kehilangan kewarasan gitu. Jadi baik Erwan, Omar yang tuh ya udah makin emosi. Dan yang bikin emosi ya bapaknya gak bangun-bangun gitu. Jadi udah kamu sekarang gantian pegang mamamu ini, pegang ibumu. Pegang peluk. Barulah Om hari ini lari. Udah dia si Erwan langsung juga, Om, mencegah omnya ya. Jangan masuk,
kebun pisang jangan gitu. Ini kondisinya mereka udah basah keringat gitu, udah dingin kena angin malam, keringetan. Angin siang harusnya, karena ini jam 10 tapi masih gelap. Akhirnya Omar mutusin untuk, wah kayaknya aku ke jalan aja deh, ke jalan raya, ke jalan aspal gitu. Akhirnya dia keluar ke jalan aspal, lari ke arah sebelumnya, yaitu ke kiri. Jadi kan tadi kan musola di kanan jalan, dia langsung ke jalan raya terus ke kiri. Jalan kosong gitu ya, sepi, lengang gitu kan. Ah bodo amat dah, kalau nuruti jalan kan nanti tetap ketemu peradaban gitu. Asumsinya begitu Omar, ini kan harus nyari bala bantuan ya siapapun lah. Bukan sekadar untuk bukan bala bantuan untuk menyelamatkan ibunya Erwan dan Ninis ya, tapi ya benar-benar sekadar nyari peradaban deh, ketemu orang deh. Itu untuk apa ya, meyakinkan bahwa mereka masih di dunia yang sama dengan yang mereka pijak sebelumnya gitu. Akhirnya Omar itu lari menyusuri jalan jalan aspal ke arah mereka datang ya sebelumnya, lari gitu. Ini benar-benar hutan karet, lurus tapi nggak ketemu lagi. Nah anehnya, baru dia lari lurus nih, lari lurus terus tiba-tiba di kanan jalan dia ketemu musola yang tadi, musola yang dia dari tempat dia berasal. Tadi kan dia dari musola berangkat ke kiri, harusnya ya musolanya ada di sebelah sana, di belakang, di sebelah kiri. Tiba-tiba di depan nun jauh sekitar 100 meter dia berlari, musolanya ada di sebelah kanan. Dia kan heran, ini musola yang sama dengan yang saya tadi berangkat gitu, di mana ada Erwan dan yang lain di situ. Dia masuk ke situ, paksain masuk, mungkin bukan gitu. Ah masa sih, coba masuk. Beneran itu mobilnya sama, posisi mobilnya. Begitu masuk ke dalam, betul masih ada Erwan, masih ada Ninis, semuanya ada kakak iparnya si bapaknya Erwan yang lagi terbaring. Cuman dia nggak berani mendekat nih, takutnya bukan. Takutnya ini salah nih, dia udah kayak gila, udah ngerasa gila. Ini dia putar balik, dia putar balik ke tempat yang semula. Tadi kan musola duplikatnya ini yang dia datangi. Begitu balik, dia sempat hampir putus asa karena hampir gak ketemu. Akhirnya ketemu, berhasil ketemu lagi musola yang originalnya lah istilahnya, bukan yang duplikatnya, yang berada di sebelah kiri waktu dia berangkat. Wah, terus dia langsung belok masuk lagi ke musola yang semula. Akhirnya ketemu, itu gantian yang marah Erwan. Lama banget sih om, gitu kan. Lama banget gimana, gitu kan. Ini loh, apa, aku udah gak kuat lagi nih, gitu, megang ibunya, gitu. Pas dilihat, pas om hari ini masuk ke musola dan lihat jam, sudah jam 3. 3 sore ya harusnya berarti ya. Tapi gelap, itu persis seperti peristiwa malam ketika mereka baru nyampe. Jadi gak ada cahaya. Wah ini udah gila, mereka terus mikir. Akhirnya diputusin, ibunya udah mulai mereda lagi, ini darahnya udah ngocor banyak ya. Akhirnya terus, wah mending aku boleh izin gak, kata Erwan ke Omar, aku mau sholat ya, gitu. Udah lah aku sholat dulu lah. Dia ke tempat wudhu, dia ya wudhu ke tempat ibu. Ternyata ibunya kan tadi ngejeduk-jedukin kepalanya ya di tempat wudhu itu kan. Akhirnya Erwan ambil wudhu, sholat lah. Sholatnya sholat isya, asumsinya begitu. Habis karena masih gelap kan, ya udah dia sholat isya. Tadi belum sempat ya, baru nyampe itu langsung peristiwa menyeramkan ini gitu. Sholat isya, pas lagi Erwan sholat isya, ibunya teriak-teriak. Jadi kayak, ya kayak kesakitan gitu, teriak-teriaknya. Erwan sholat udah gak peduli, sholat-sholat mungkin ini ada hubungannya gitu. Akhirnya tetap menjalankan sholat sampai selesai gitu kan. Ibunya masih teriak-teriak, ini kondisinya udah mungkin sekitar jam 4 ya, yang harusnya jam 4 sore ya. Tapi ini kan jam 4, ibunya teriak-teriak. Begitu Erwan selesai sholat, berzikir gitu, ibunya mulai reda. Ini sini yang tadinya sempat tidur kebangun gitu. Nah, akhirnya jam setengah lima itu kan gelap nih suasana musolanya. Tiba-tiba lampu nyala, cedek gitu. Kaget kan, ada orang datang di situ. Ada bapak-bapak datang, bingung dia. Ngelihat ada satu keluarga terbengkalai di dalam musola, yang satu menggelepar, satu di pojokan anak kecil, satu bapaknya Erwan di bagian depan musola terbaring gitu. Si warga ini bingung gitu kan. Akhirnya berdatangan warga ini, disambung oleh warga-warga yang lain gitu berdatangan. Mereka sholat subuh.
pakaiannya pakaian, ya pakaian sholat, pakaian mau ibadah gitu. Ada yang pakai batik, ada yang ibu-ibunya udah pakai mukenanya orang kampung ya, yang terusan itu. Bingung gitu loh, ada apa ini gitu. Loh, bingung lah semua, Erwan bingung, Om Haryanto bingung. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bapak bangun. Akhirnya bapaknya bangun. Loh, udah subuh ya, kata bapaknya gitu. Loh, ibunya udah pingsan. Ya, pingsan macam penyebabnya bisa macam-macam ya, mungkin kelelahan, mungkin ya kehabisan apa darahnya mulai terkuras kan. Akhirnya terus Erwan enggak baik Erwan dan Om Haryanto enggak bisa ngejelasin ini gimana kondisinya. Pokoknya aja cuma sesimpel ngasih tahu ini ibu saya kesurupan gitu. Wah, semua warga desa berduyun-duyun, lampunya udah nyala gitu. Terus azan subuh, karena memang jadwalnya azan subuh ya. Itu baru ditangani gitu. Jadi ibunya langsung dibawa ke rumah terdekat yang tadi rumah itu ada di seberang kebun pisang. Dengan mudahnya gitu dibawa ke situ ibunya, terus dirawat itu. Sementara itu Erwan langsung mutusin saya mau sholat itu. Bapaknya langsung, Pak, sholat subuh dulu aja gitu. Sholat subuh lah mereka semuanya. Ninis itu nemenin ibunya, masih kecil ya. Jadi Ninis nemenin ibunya di rumah warga. Erwan, Umar, bapak itu sholat, udah ikut sholat subuh. Wah, itu membersihin karpet dulu, bukan karpet, sorry, waktu itu kayak tikar pandan gitu loh. Wah, udah kena darah, terus di pojokan ya ada pipisnya Ninis ya, dibersihin dulu. Akhirnya setelah beres sholat subuh baru penanganan ke rumah itu. Ibunya benar-benar pingsan, jadi nggak bangun gitu sampai kemudian mereka udah, sekarang udah siang gitu, udah terang, bapaknya udah kondisi fit. Sementara itu Erwan dan Om Haryanto udah kehabisan tenaga, udah tidur, udah di mobil, bapak nyetir sendiri sampai ke rumah nenek itu, rumah neneknya Erwan itu. Ya udah nyetir, ibunya masih pingsan dibawa. Begitu sampai di rumah nenek itu langsung ibunya dibawa ke Pak Mantri untuk penanganan, dan betul darahnya itu berkurang banyak gitu. Jadi kayak langsung ditransfusi kali ya istilahnya. Jadi ditangani, didiagnosa dan ternyata mengalami gegar ya, kepala diciduk-cidukin gitu. Nah, akhirnya ya seperti itulah mereka berhasil kabur dari malapetaka itu. Nah, tapi sejak mereka semua bertanya-tanya kan, saya juga waktu mendengar cerita ini, lu kenapa sih, ada apa sih kok bisa sampai mengalami kejadian seperti itu gitu. Jawabannya Ninis yang tahu gitu. Ya ternyata Ninis itu, begitu mereka sampai di musola ya, itu kan musolanya di belakang, bagian belakang tuh ada tempat wudhu, ada sumur gitu. Nah, ini kesalahan mungkin ya. Jadi ibunya pipis dulu karena kebelet pipis, Ninis nemenin ibunya tuh pipisnya di tempat wudhu. Ninis itu udah mungkin ngelihat kok di tempat wudhu gitu, tapi ibunya takut karena sumurnya tuh gelap sekali gitu. Tempat wudhunya ini kan masih agak terekspos kali ya, jadi lebih terang, pipisnya di situ. Nah, baru ketika beres pipis itu, ibunya itu kayak kerasukan, dan Ninis baru cerita. Jadi ternyata ibunya tuh tidak jedot-jedotin kepala sendiri, dan di dalam musola itu ibunya nggak ngejeduk-ngejeduk yang bangun duduk terus ngejeblak terlentang itu, bukan tubuhnya sendiri. Ninis itu melihat ada orang tingginya itu mungkin 2 meter, 2 kali lipat orang dewasa, hitam semuanya, ngejeduk-jedukin kepala ibunya sejak dari tempat wudhu. Diceduk-ceduk-ceduk, ternyata ada orang gede banget, hitam semua, cuman matanya kelihatan putih. Ya mata biasa, mata orang biasa 2, cuman badannya hitam. Jeduk-jedukin kepala ibunya, begitu masuk musola masih diceduk-jedukin lagi, ceduk-ceduk-ceduk itu, marah. Jadi kayak ada marah gitu. Makanya Ninis nggak bisa ngomong di situ, dan baru cerita ketika dia sudah sampai di rumah neneknya, itu baru berhasil cerita. Nah, itu sebabnya. Makanya misteri itu kemudian terjawab, bagaimana satu keluarga ini terjebak di satu dimensi. Jadi makhluk ini kayak menahan mereka selama 12 jam di dimensi yang sama gitu. Jadi mereka melewatkan 12 jam di momentum yang mungkin sebetulnya cuma terjadi 1 menit gitu di dunia manusia. Makanya begitu beberapa jam mungkin ya, enggak menit ya. Makanya bapaknya pas bangun bingung. Nah, bapaknya ini karena tidur jadi kayak terselamatkan gitu. Jadi selama dia, pantesan tadi enggak bisa bangun-bangun gitu. Ternyata bapaknya masih tertahan di dimensi sana gitu. Jadi masih di
dibikin terlelap lah gitu. Sementara yang Om Erwan, sorry Erwan, Om Haryanto dan yang lain itu yang mengalami peristiwa mencekam di dimensi seberang. Itu peristiwanya luar biasa. Saya tepuk tangan waktu mendengarkan cerita itu karena wow ini gila sih ini. Betapa mereka bisa memanipulasi dimensi ruang itu dan waktu tentunya ya. Jadi kelihatannya waktu berjalan tapi sebetulnya tidak kemana-mana. Nah, itu kira-kira cerita yang bisa saya bagikan di Gerbang Horor edisi terbaru. Yang sekalian teman-teman menikmati ilustrasi Kemala ya. Nah, nanti kedepannya akan, ini sambil menunggu penayangan Kemala season kedua, kami dari Raga Sukma akan berbagi cerita-cerita misteri khusus di channel Padepokan Raga Sukma setiap hari Jumat berselang-seling dengan penayangan materi tentang belajar bikin komik. Terima kasih sudah menyimak dan nantikan cerita-cerita yang lain di Gerbang Horor edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.